anak gue ini semuanya berjalan lancar. Kedatangan jemaah Indonesia dari Mekah menuju ke Kota Madinah ini, pada hari ini ada 20 kloter yang datang di Kota Madinah. Dari 20 kloter itu, alhamdulillah dari akomodasi sudah menyiapkan 9 hotel yang akan digunakan kurang lebih sekitar 7.800 jamaah yang akan datang pada hari pertama ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Sampai di Madinah di Hotel Taiba Kon Ring 1. Kami sangat terharu, kami sangat merasa bergembira. Alhamdulillah di kesempatan haji kali ini kami mendapatkan hotel yang luar biasa di Madinah. Sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hal yang bagi kami tentu saja ini adalah luar biasa.